留翻自己帶啦，唔好賣啦呢啲，留翻自己帶。呢啲又唔得。唔係唔收，你留翻自己帶啊！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku Hewin Kitchen. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa berikan like, comment, dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi membagikan video-video lainnya. Terima kasih. Nhập tiền nha, Nico. Nhập tiền hay à? Hả, nhập tiền nha, mổ tiền à. Mổ mẹ. Mổ tiền à. Hay à, mổ tiền à. Mổ tiền. Mổ hàng à. Mổ bán bán này chắc có.未拆過，未拆過都冇用啊！呢啲雜牌啊，呢啲好平嘅啫。收幾錢啊？呢啲50蚊只啊，咋？500蚊啊？50啫，即係50蚊啊？係啊。哦，咁就錯啫，唔中嘅。呢啲又唔交。係嗰啲冇用嘅。係咯，佢要收咧，蝦子或睇啲啊，雞達咧，佢揾咧，第件事啦，係咯，所以唔使賣嗰啲。收唔收啊？嗰啲唔得，嗰啲唔得。呢啲得唔得啊？呢啲咩？我睇下，自己帶啊嘛。喂，帶咩啊？留翻自己帶啦，唔好賣啦呢啲。留翻自己帶。呢啲又唔得。唔係唔收，你留翻自己帶啊。我要去第二度唔帶得啊嘛。唔帶得。淨係呢個座好值錢啊。係，呢個座啲普通木頭。哎，咩都好少少。我年年整花樽噶嘛。你整花樽噶？唔系整花樽，我年年即系买花大个花。一嚿水啊！呢啲。呢个几钱啊？100蚊。10蚊啊？100蚊。100蚊啊？系啊，即系呢一个。咁你。一左只100蚊啊？一左我唔要你噶。唔要唔要，冇咗唔得噶。打一樣得，300蚊啦，我就想俾你。300蚊我唔買啊，300蚊蝕本啊，呢啲包裝。300蚊唔買啊。蝕咗啦，係咁多啦。啊！好難買啊。唔要啊，300蚊，唔要啊。Saya mau beli beras dulu, teman-teman. Nenek tak tinggal dulu di rumah. Tadi nyonyaku menjual barang antiknya, teman-teman, tapi nggak cocok harganya, jadi nggak jadi karena yang mau belinya itu murah banget, jadi nyonya nggak mau kasih. Tadi nyonyaku mau menjual HP-nya, HP itu nggak saya kasih tadi, yang beli juga murah kan, pernah HP itu dikasihkan ke saya, tapi nyonyaku kan orangnya pelupa ya, teman-teman. Nah, jadi pas dia ingat HP-nya, dia tanya lagi ke aku, HP-nya diminta balik. Kenapa? Karena di dalam HP itu ada nomor telepon, ada apa ya, pokoknya alamat atau apalah, dia takut gitu kan. Tadinya disuruh dibuang, tapi saya bilang jangan dibuang, kasihkan ke aku HP-nya. Udah 1 minggu 2 minggu kemudian ditanya lagi HP-nya, dia ketakutan karena di dalamnya itu takut ada orang jahat menyalahgunakan gitu. Jadi orang tadi mau beli HP itu mau dijualnya, yang saya nggak kasih, takutnya nanti terulang lagi, saya nyari di mana gitu. Kalau sama saya kan bisa saya kasihkan lagi. HP itu HP udah rusak, jadi nyonya nggak pakai. Tapi kalau dicas dia masih hidup kok, teman-teman. Jadi pas saya cek itu masih hidup HP-nya. Cuman nyonya udah nggak mau, HP-nya rusak katanya gitu. Mau dibuang tadinya. Ya namanya orang tua ya. Yang penting HP-nya jangan jauh lah. Takut terulang lagi. Saya kalau dia gelapakan nyarinya gimana? Untung orangnya tadi nggak mau beli. Saya udah sampai di supermarket. Di sini namanya Uselect.
nama supermarketnya. Ada namanya Welcome, itu lebih mahal. Jadi kalau ke sini tuh agak murah, agak miring harganya ya teman-teman. Cuman agak jauh, nggak jauh juga sih, nyebrang jalan. Cuman kalau supermarket yang Welcome itu ada di bawah rumahnya Nyonya. Nyonyaku ini beras merek beras yang dia suka. Kalau bahasa Hongkongnya Kang Hyong, merek berasnya. Di sini saya antri dulu. Bayar antri. Ini aku mau jalan pulang ya teman-teman. Rumah nyonya aku itu apartemen yang di atas itu, nanti nyebrang jalan. Kalau supermarket yang Welcome ada di dalamnya itu ya teman-teman. Jadi lebih dekat, cuman agak mahal. Jadi saya agak jauh dikit, harganya miring. Oke teman-teman, saya tuh mau merebus bunga untuk dibuat teh. Kalau bahasa Hong Kong cook faja, kalau bahasa Indonesianya saya kurang tahu. Nanti teman-teman komen yang tahu ya. Sini saya pakai satu mangkok air. Tuang di sini. Boleh ditambahin sedikit ya, nggak dipatok ini. Saya tambahin satu mangkok setengah lah teman-teman. Oke. Okay. Ini bunganya. Nih, kalau bahasa Hong Kong ini adalah kuk faja. Saya akan ambil ini sedikit aja ya teman-teman. Jadi banyak nanti. Oke, okay. Saya pakai segini. Dengan air satu mangkok setengah. Ini dicuci sekedarnya doang untuk menghilangkan debu-debu ya. Dicuci dulu. Ini manfaatnya kata nyonyaku sehat ya teman-teman. Terus bikin di kulit juga bagus gitu. Ini rahasia bikin kulit bagus. Terbukti kulitnya nyonya aku bagus. Tapi nggak sering-sering sih ini. Yang jelas sehat lah buat kesehatan tubuh gitu. Dan ada manfaatnya di kulit juga bagus. Saya juga disuruh nyonya minum juga ini karena di kulit bagus katanya. Oke, dituang aja sekalian di sini nih. Terus kita hidupkan api. Api besar, tunggu sampai mendidih. Oke teman-teman, ini ada gula. Ini kalau bahasa Hongkongnya itu peng dong, peng dong. Kebenaran pas habis, jadi ini saya buka baru. Ini nggak beli, karena pas beli beras, saya beli beras. Ini ada bonus
satu plastik ini. Pas banget gulanya nyonyaku gula gula apa ya? Gula gula merah kalau bahasa kita apa ya? Pokoknya ini sehat healthy. Jadi pas banget habis ada beli beras bonus ini ya udah nggak usah beli. Nanti di pas sudah mendidih baru ditaruh gula ini. Ini tulisannya Yuan Jia. Yuan, aku sih kurang paham ya ini. Golden Slab Sugar namanya. Sebenarnya gula ini banyak macamnya. Country of origin China. Ini berasal dari Cina produknya. Golden Slab Sugar. Kalau mungkin kalau kita Indonesia gula aren kali ya teman-teman. Kalau di Indonesia. Pokoknya kalau bahasa Hong Kong peng tok. Ini ngebukanya karena ada plastik lagi double kayak gini jadi enggak usah diketiket. Ini tinggal ditempel aja ya, teman-teman. Isinya ada 4 biji. Saya nggak pakai banyak ya teman-teman. Saya pakainya keras juga. Segini nih. Nyonya aku itu suka manis sih. Sebenarnya kalau segini aja cukup. Tapi karena nyonya suka manis dan gula ini juga sehat, nggak apa-apa. Saya pakai segini, sedang. Oke teman-teman, ini udah mendidih. Oke. Cempungkan gulanya. Udah itu matikan aja apinya di jadi dia di kayak di cook gitu ya, ditutup. Nanti gulanya larut sendiri, nggak usah sampai larut baru dimatikan api. Mendidih, matikan api, masukkan gula. Ya udah ditutup gitu. Setelah itu baru diminum. Kapan sana apa yang saya kata orang pantu? Kemana saya nak nak pak kita? Ya lo. Iya. Jadi tengah saat gantinya. Kerang serap sekarang. How much this one? 25. 25. Hey, this one 35. Oh, I don't know this one. Oh itu, yeah, yeah. Sim. Ya, ya lo maganda. Beijing, Beijing. Beijing, 买衣的有赔钱好吗？ Ini aku membeli baju yang murah-murah ya teman-teman. Bajunya yang murah-murah. Pokoknya buat baju kerja. Yat kang Joy sama Yim, kau? Yat kang.
Ini di pasar sore hari mau jam 6 itu rame banget ya teman-teman. Saya mau beli ikan buat bikin sup. Ini cumi-cumi yang dipiring-piring ini udah dikasih murah kalau kayak gini ya teman-teman. Saya mau beli ekor ikan buat bikin seperti ini, buat bikin sup papaya. Saya mau beli kopinya Nyonya udah mau habis. Ini saya belikan Nyonya aku buah anggur. Di rumah nggak ada buah-buahan. Saya udah selesai belanja dan sekarang saya mau jalan pulang ya teman-teman. Ini saya mau naik kereta di atas sana, manjat tangga dulu. Sebenarnya ada lift tapi aku malas. Ini saya nunggu kereta, udah gelap ya teman-teman. Karena musim dingin. Biasanya sebelum jam 6 atau masih setengah 7 tuh masih terang kalau musim panas. Tapi karena ini memasuki musim dingin, sebelum jam 6 udah gelap. Saya sudah sampai di bawah rumahnya Nyonya ini teman-teman. Gelap banget, serasa udah jam 8 malam padahal baru jam 6 teman-teman. Sekitar setengah 7 lah sekarang. Saya udah pulang, udah sampai rumah. Sekarang saya mau masak ya teman-teman karena udah malam. Oh. Tadi aku beli sayur Joysan sawi $13 tadi teman-teman, 2 kilo. Nih, tak rendam dulu. Nyonya aku berisik kalau nonton TV teman-teman. Asik dia nonton berita. Kita kasih garam dikit. Tadi tanganku berat bawa barang sampai kayak gini teman-teman. Membekas. Karena digantung di tangan gitu. Ini nama ikannya Yime, ekor ikan. Ini bukan digoreng sih ya, dicin karena minyak, pakai minyak dikit. Kalau bahasa Hongkongnya dicin. Ini digoreng dulu sampai kayak gini ya teman-teman. Jadi biar enak, supnya itu enak gitu. Saya ada ini kates mutak sup sama ikan teman-teman. Nyonyaku katanya pengen ini ya teman-teman. Ini yang besar tak buat sup, dia pengen makan kayak gini. Tak sisihkan. Sedikit kurang bagus, tak buang. Ini dimasukkan. Ini jahe, ini penghilang.
bilang bau amis ya teman-teman. Ini sekalian saya masukkan. Ini kayak ada biji nempel apa. Ini ya teman-teman. Tak besarkan dulu apinya. Nanti kalau sudah mendidih, baru saya kecilkan apinya. Ini udah mendidih ya teman-teman. Saya kecilkan apinya. Api sedang aja lah. Ya seperti ini. Ini udah saya potongin ya teman-teman. Kalau orang tua itu kecil-kecil potongannya, tapi kalau orang muda itu beda, panjang-panjang, kadang nggak usah dipotong. Ini karena nyonya nggak suka, harus potong kecil-kecil. Dan merebusnya juga agak lembut. Kalau tuan muda itu setengah mateng dan nggak suka dipotong, sukanya satu sayur doisam itu direbus. Ini udah saya rendam minimal 20 menit ini teman-teman. Ini bekas goreng ikan tadi, ada minyaknya sedikit. Saya tidak cuci, tambahkan air, mau saya rebus itu sayurnya. Untuk merebus sayur, doisam tambahkan gula sedikit sama garam sedikit. Sedikit garam. Dan nggak perlu pakai minyak karena bekas goreng ikan tuh sudah berminyak ya teman-teman. Untuk sup ini tambahkan sedikit garam. Bila yang saya tambahkan sedikit gula, yang tidak suka gula nggak perlu ditambahkan, tergantung selera ya. Teman-teman, saya tambahkan sedikit penyedap rasa. Nyonya itu paling suka penyedap rasa. Masakan tanpa penyedap rasa dia tidak suka. Jadi tambahkan secukupnya. Ini tergantung bos. Banyak bos Hongkong tuh tidak suka penyedap, tapi kalau nyonyaku harus ada penyedap rasa. Aduk-aduk. Jadi aku takut ikannya hancur, jadi ngaduknya harus pelan-pelan. Ini udah mendidih teman-teman. Masukkan sayurnya. Ini teman-teman, kita ambil dulu ya. Saya akan pisahkan ikannya. Ini ikan. Nyonya aku mah kalau nonton TV rewel teman-teman. Dia sibuk sendiri tuh.
你真的呀？你真唔知？我喺个喺咩角嗰度？系咯。成个车都变晒。系咯。突然间嘅。系咯。因为架车都唔行得。公信度已经组织全国信息通讯行业做好。就嚟香港动啊！ 系啊，要问问冻噶啦。系啊，阿叔谂紧啲咩？去车站啊嘛，点解点样行车啊？啊，即系啊！ 又中毒。teman-teman, saya udah selesai masak buat makan malam. Sekarang itu udah menunjukkan jam 8 lebih ya teman-teman. Karena dingin, terus tadi saya habis beli baju musim dingin. Baju musim dinginku nggak ada. Jadi penting banget, takut saya sakit, kedinginan. Kurang, ada sih, cuman kurang gitu ya. Nomor satu kesehatan ya. Kalau saya sakit, nenekku gimana? Jadi saya harus menjaga kesehatan aku agar aku bisa selalu menjaga nyonyaku dengan baik. Nah, jadi saya nyonyaku lagi makan di dalam dan sekarang saya mau makan malam dulu. Ini tuh di hari libur aku ya teman-teman. Tapi karena saya tuh malas keluar juga udah sore. Ya seperti nggak libur lah seperti ini. Oke, mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Musim dingin, ribet musim dingin itu. Pakaian apa namanya itu harus tebel. Pokoknya, masya Allah kalau musim dingin. Yuk, mari makan teman-teman. Biasanya makan nggak lepas dari jam 7, ini udah kemalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya jarang minum sup, tapi karena ini musim dingin, dingin banget, minum yang hangat-hangat kayak gini mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Supnya manis banget karena pepayanya juga udah mateng. Hah, enak banget. Manis banget supnya. Tulang ikannya. Dingin-dingin minum yang anget, mantap. Ini tuh sehat ya teman-teman. Jadi kalau menurut orang Hong Kong,
minum sup pepaya itu bikin kulit sehat gitu. Selain enak juga bikin kulit sehat. Manis banget supnya teman-teman. Minggu ini alhamdulillah nyonyaku nggak ngambekan. Tadi aku pulang dari belanja, biasa dia nonton TV, tapi tadi tidak kena shot aku ya teman-teman, karena baterainya habis. Jadi aku nggak bisa nge-shotnya pas aku masuk rumah. Nyonya lagi nonton TV, lagi asik nonton TV, dia nunggu aku pulang. Biasanya aku pulang ada aja yang bikin dia sedih. Tadi sedikit sih, dia tanya SMS anaknya. Terus aku jelaskan kan, gak usah banyak ngomong sama anaknya. Anakmu tambah gak suka. Jadi nenek tuh sering ngomong voice ya, voice. Kalau di Cina itu pakainya WeChat. Jadi anaknya marah toh. Anaknya SMS ke saya, jangan kirimin saya SMS banyak-banyak, saya nggak mau lihat itu SMS. Terus apalagi kalau nyonya ngomong banyak banget voice-nya, tambah nggak seneng tau anaknya. Jadi kadang saya larang nenek tuh jangan banyak ngomong ke anaknya, karena semakin nenek banyak ngomong, ya aku paham perasaannya nyonyaku. Dia kangen sama anaknya, dia mengutarakan keinginannya, ya itu adalah apa ya, kangen dan juga butuh duit sih nyonyaku ini tambahan. Walaupun dia punya uang tabungan, seenggaknya anaknya harus tetap ngasih gitu. Tapi kayaknya anaknya mau lepas tanggung jawab, jadi kayak bentrok terus. Nyonyaku sering ngomong, tambah gak seneng anaknya kalau banyak ngomong gitu. Terus dia adem lagi kan tadi, ya udah enjoy lagi dia teman-teman. Ya, yang penting nyonyaku gak sedih. Jadi yang dipikirinnya hari-hari pengen mati terus. Ya aku merasakan lah frustasinya nyonyaku ini, anaknya ya seperti ini, kayak ya nggak peduli dong, kayak dia SMS apa nggak pernah dibalas, sekalinya dibalas juga nggak berkenan di hati. Gimana dia nggak di usia seperti ini sudah nggak punya siapa-siapa lagi kalau nggak anaknya? Gimana nggak mikirin mau mati terus gitu ya teman-teman. Jadi saya harus pandai-pandai untuk mengademkan nyonyaku di saat dia ngalur ngidul, pengen meninggal, pengen mati. Harus pandai bisa bikin hatinya tenang. Ya semoga saja kalau nggak ada jalan keluar, saya akan membawa nyonyaku ke Indonesia kalau anaknya memang udah lepas tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku kalau libur itu ya nggak libur sih, sehari-hari nemenin nyonya, libur nggak libur, jadi sama aja. Ya nggak apa-apa, yang penting bos aku bahagia, nyonya aku seneng, saya ikut seneng.
habis teman-teman. Supnya enak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah teman-teman, sekarang tuh sudah menunjukkan jam 9 malam. Biasanya jam 9 malam di hari-hari biasa itu Nyonya udah tidur, pekerjaanku udah hampir selesai, dan saya mau mandi. Ini baru selesai makan. Berhubung tadi baterai saya habis, jadi habis makan nanti, habis makan ini cuci piring saya short bajunya. Habis berapa ya tadi? Habis sekitar 100-150 lah, apa 130 gitu ya. Itu udah dapat banyak saya bajunya, beli yang murah-murahan, baju kerja. Nah sebenarnya ya teman-teman, waktu saya datang pulang kemarin, waktu mau datang ke sini, saya tuh bawa baju dikit. Jadi karena males ya, kak, bajuku langsung dingin di sisaku yang dulu itu banyak di rumah, aku bawa pulang. Tapi pas saya mau ke sini lagi, itu saya malas bawanya, soalnya di koperku, bawa koper terlalu besar itu ribet, bawa koper kecil itu nggak cukup. Jadi aku bawa seadanya. Sekarang ya beli lagi baju musim dinginnya, tapi beli yang murah-murahan aja. Sebenarnya saya itu ada baju musim dingin mantan bosku yang dulu aku pindah 4 tahun di sana, masih komunikasi baik ya sama bos aku. Jadi bosku bilang, mantan bosku ini, kamu nggak usah beli baju, ini baju musim dingin punya bosku, kan masih muda ya dia, jadi kalau bosan nggak dipakai gitu. Sering banyak banget bajunya itu dibuang-buangin. Jadi kalau musim dingin disuruh diambil, tapi kan jauh teman-teman, di tempatnya di daerah Cungkuan Opolam. Saya mau ke sana, itu jauh banget. Nyonyaku sekarang nggak bisa ditinggal, nggak bisa jauh-jauh aku, nggak boleh lama-lama gitulah. Saya tahu kenapa kan. Jadi saya beli seadanya aja, yang dari bos mantan bosku itu nggak saya ambil. Padahal ada satu karung, dulu disuruh aku bawa, tapi gimana orang saya mau pulang Indonesia waktu itu. Jadi saya bilang saya titipkan aja di rumahmu, nanti kalau saya datang ke Hongkong lagi ini saya ambil. Tapi berhubung seperti ini, saya nggak bisa ngambil karena nyonyaku nggak bisa ditinggal. Paling aku liburan sehari itu cuman mau belanja doang, habis itu pulang. Ya beli aja lah, beli yang murah-murahan. Yang penting nggak kedinginan, cukup anget di badan gitu aja ya teman-teman. Ini baju yang aku beli tadi ya teman-teman. Ini harganya sekitar $25. Ini juga $25. Baju kerja ini $50. Ini agak lumayan anget. Jaket $50 itu murah banget. Oke teman-teman, di sini tuh udah mau menunjukkan jam 11 malam. Saya mau mandi dulu. Videonya terlalu panjang, lanjut di video lagi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan di video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.